Penyakit abses paru. Salah satu organ yang penting di dalam tubuh tentu adalah paru-paru yang membantu proses pernafasan untuk mendapatkan oksigen. Namun, ada salah satu masalah pada paru yang dikenal dengan abses paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan nanah hingga kematian jaringan nekrotik di paru-paru. Adanya penumpukan banyak abses akan menimbulkan masalah yang disebut dengan nekrosis paru-paru. Gejala abses paru. Gejala dari penyakit ini biasanya akan terjadi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Beberapa yang bisa Anda rasakan adalah berkeringat, batuk, bau dahak yang tidak sedap, demam, hingga menggigil. Anda juga akan terasa lemas dan terlihat tidak bertenaga, sehingga akhirnya berat badan juga menurun secara drastis pada pasien. Ada beberapa kasus yang penderita abses paru ini akan mengeluarkan dahak berdarah, sesak nafas, dan berdebar-debar. Sehingga, jangan sampai Anda menganggap sepele setiap perubahan yang terjadi pada kesehatan tubuh sekecil apapun itu. Hal ini dikarenakan adanya resiko perkembangan penyakit serius jika Anda mengabaikannya. Penyebab abses paru. Ada beberapa kebiasaan hidup yang bisa meningkatkan kemungkinan untuk mengalami abses paru ini, seperti kebiasaan minum alkohol, pengguna narkoba, stroke, kanker paru, gangguan pada esofagus, dan epilepsi. Jadi, untuk Anda yang mengalami hal-hal tersebut, harus sangat berhati-hati karena infeksi yang mengakibatkan abses sudah mengintai untuk perkembangan dalam tubuh. Pengobatan abses paru. Untuk proses pengobatannya, biasanya akan diberikan cairan infus dan penggunaan antibiotik yang dikonsumsi secara oral selama kurang lebih 4-6 minggu. Jika Anda rajin dan meminum obat secara teratur, maka kesembuhan bisa dicapai secara optimal. Namun, kembali lagi, bergantung pada penyebab dari perkembangan penyakit abses paru itu sendiri yang memberikan efek berbeda untuk masing-masing orang. Menghindari penyebabnya atau meningkatkan faktor resiko dari penyakit ini tentu menjadi langkah yang paling kami sarankan. Tetapi, untuk lebih pentingnya, Anda harus menjaga kebersihan dan kesehatan mulut serta memperhatikan setiap hal yang dikonsumsi. Sehingga dengan begitu, Anda juga bisa terhindar dari masalah abses paru ini. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Proses produksi dengan standar internasional dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.